Iya, makanya. Jadi karena mereka 4 biji woi obatnya. Jadi 10%. Astaga, makasih. Split push untuk ini. Pasti banyak banget ya. Tapi lihat, makasih Steven Wira, ori telurnya. Ada tunggu dari Mas. Pas banget dari kemarin tuh. Masih pas lagi ini, minum obat. Raci, Orindo. Aku sempat gunakan Ranger Mas. Aduh. Masya jungler, emblem tank atau emblem yang Demon Slayer. Aku masih mau, aku gak tahu kenapa ya. Atau Romer. Masih Romer untuk Rex ya. Emang dia ditugaskan untuk rusuh. Ditugaskan untuk baku hantam di depan. Mau di depan dia ada Baxia, mau di depan dia ada Valentina. Gila, lucu banget woy. Masya dilepas woy. Atau Jelly Boy. Tadi dia udah ready dengan perubahan yang terjadi, tapi sekarang Angel lah. Jelly Boy. Kayaknya. Kamu kena Jelly Boy. Gila, tadi Onyx pakai Masya juga gila banget. Di tangan dari seorang Leo Murphy. Entah kenapa aku merasa Baxianya di tangan Leo sih. Atau? Udil megang? Pai. Udil pegang Angel lah. Kok obatnya penyok? Jangan-jangan. Bisa di Pai. Bisa maju kan? Ya, Baxia EXP lane. Aku gak tau kenapa, kayaknya kalau Baxia di CBK. CBK. Ini dia cuma menjadi samsak. Iya, kurang. Iya, jadi cuma jadi samsak. Powernya kurang. Tapi kecuali alter ego mereka ambil cowoknya. Ambil cowoknya. Gila ya kantong matanya, Wecho. Oh enggak, buat si Leo jadi. Gila kantong matanya banget. Ih, cantik banget. Abis dari Rek. Ribet biarin. Oh, iya. Berarti ini dibalikin lagi posisinya. Kalau misalnya cowok itu tetap jadi Romer. Iya. Angelnya megang Pai. Angelanya enggak. Jadi aduh aku feelingnya tadi gini. Angelanya Udil. Ada yang komen tuh Bang Piah menyusuk cok. Iya ya. Dia katanya ini tadi kata casternya, Bang Pior langsung kontak nomornya gitu, tadi dia minta izin masuk. Emang iya? Valentina dia duduk di mana sih? Valentina Udil, cowoknya Leo Murphy gak apa-apa. Woy Bang Pior duduk di mana woy cow? Kayaknya di pojok-pojok gitu deh. Oh, gak ada woy Bang Pior. Bang Pior di pojok-pojok deh tuh duduknya. Oh yang itu. Minus satu bibi. Atau bahkan. Ini bisa jadi Valentina yang kita diperdebatkan ini nih. Jungler. Jungler. Nah, iya itu dia. Bisa jadi. Benar, tapi ngomong-ngomong ya. Harusnya kamu duduk di pojokan-pojokan itu juga. Kayak tadi aku bilang ya. Gak mau anti matches. Dia gak mau di haras. Landing phase-nya gak mau kalah yang pertama. Ya kayak tadi aku bilang juga dari Specter Step-nya itu kan kalau nggak enhance 50% physical damage yang dikurangkan. Nempel. Kalau abyss minus satu virus. Kapasitasnya dinyala 75. Dan mantap. Itu sakit banget. Menyesak. Swap gara-gara mau. Semakin late game semakin dalam damage. Mau nonton EPL. Positif. Kanan bisa ambil. Positif. Kanan bisa ambil Melissa. Malah menurut aku ya. Kalau kanan dari alter ego mau ngambil kata Fiyah ini, apa lu kayak gue game itu. Waktu itu mau swap buat MPL malah positif. Iya Bang Pir juga. Iya. Kalau misalnya kanan ambil Melissa. Pas itu bahkan EVOS lawan Onyx. Iya. Kasian banget Bang Pir. Sebenarnya kalaupun ini Beatrix ya menurut aku Beatrix enggak bakal. Tapi mereka hebat ya, mereka enggak akan makan. Zoning sama romernya Masya. Kalau itu romernya Masya. Seru banget ya. Aku merasa kayak Ivo masih ambil Melissa sih. Apa? Masih pada pusing jangan di-ban Melissanya. Pasti deg-degan gak sih soalnya kayak Ivo sudah dapat satu poin gitu loh. Kayak anjay kalau mereka ini kalah langsung enggak ngedes. Jadi kalah gitu.